Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim Wa lil qur'ana tartila Sudaqallah wa sudaqa rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa Nabawi TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Qur'anul Karim. Yang pada kesempatan ini, para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, untuk itu sahabat untuk memenuhi pembacaan Al-Qur'an dengan baik dan benar, tentu kita harus mengikuti beberapa fase atau beberapa yang harus kita lakukan yang pertama adalah makhorijul huruf karena makhorijul huruf adalah salah satu bagian daripada ilmu tajwid jadi ilmu tajwid itu dibagi menjadi yang pertama adalah makhorijul huruf yang kedua adalah sifatul huruf yang ketiga adalah ahkamul huruf jadi tiga-tiga ini harus kita capai ketika kita membaca Al-Quran nah kalau ketiga-tiganya tidak kita capai maka bacaan Quran tidak baik seperti makhorijul huruf itu tidak, tukuk, tidak cukup kalau tidak ditunjang dengan sifatul huruf, karena satu setiap huruf mempunyai sifat minimal ada lima sifat. Nah untuk itu sahabat para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk itu kita coba dengan uh, materi yang pertama ini adalah uh, kita akan menjelaskan tentang makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf? Kita sering dengar. Uh, tentang kalimat ini, namun kadangkala di antara kita ada yang kurang memahami tentang apa yang disebut makhorijil huruf. Makhorijil huruf adalah menurut bahasa yaitu mahalul huruj, yang artinya tempat keluar huruf, sedangkan menurut istilah ulama tajwid adalah mahalul hurujil harfi wa tamyizuhu min ghairihi yang artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan perbedaan keluarnya satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi tidak sama para pemirsa sekalian. Untuk itu kita coba di bagian pertama ini adalah eh, tempat keluarnya huruf berdasarkan pendapat yang populer dan yang terpilih dalam 17 tempat keluar tersebut dalam nadzam disebut makhorijul hurufi sabata ashar alaladi yaktaruhu manihtabar yang artinya tempat keluar huruf berjumlah tujuh belas yang telah dipilih oleh para peneliti. Nah untuk itu yang pertama adalah terbagi menjadi dua bagian. Jadi makhorijul huruf itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah huruf mukodar yang artinya tempat keluarnya tidak tertentu tidak pasti seperti makroj al jauf. Nah untuk itu kali ini kita akan menjelaskan bagaimana makroj al jauf itu. Nanti kita sama-sama kita kaji bersama. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan makroj yang kedua adalah makroj muhakkok. Artinya tempat keluarnya tertentu atau pasti seperti makhraj al-halaq, al-lisan, asyafatain as dan al-khaisum. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita coba melihat ke bor ini untuk menjelaskan tentang makhrajul huruf. Yang tadi yang sudah saya sampaikan yaitu makharijul huruf arti makhraj al-huruf menurut bahasa adalah mahalul khuruj artinya tempat keluar huruf sedangkan menurut istilah ulama tajwid adalah mahalul hurujil harfi wa tamyizuhu min ghairihi yang artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan perbedaan keluarnya satu huruf dengan huruf yang lain Nah tadi saya sudah jelaskan tentang hal ini untuk kita untuk itu kita mari e, simak tentang makroj yang pertama adalah al jauf tempat pertama al jauf atau rongga mulut al jauf atau rongga mulut rongga mulut al jauf ruang kosong pada bagian dalam mulut hurufnya ada tiga yaitu alif, wawu dan ya mati. Tiga huruf tersebut adalah huruf mad. Jadi huruf alif yang didahului oleh baris fathah mengucapkannya dengan cara membuka mulut ma ka na. Terus apa lagi? Yakuna na, dari semua makro makro yang pan uh, huruf huruf atau kalimat yang panjang atau disebut mad itu namanya al-jawf. Al-jawf ini artinya huruf yang tidak tertentu tempatnya. Kalau huruf itu tipis maka melafalkannya dengan tipis. Tapi kalau huruf itu uh, huruf tafkhim huruf tebal maka pelafalannya juga harus tebal. Kolu, ko, tidak boleh k, tapi kolu apabila yang dilafalkan huruf kof, dan kalau yang dilafalkan huruf tipis maka dia juga eh, dilafalkannya dengan tipis. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah untuk itu kita untuk mencapai bacaan Quran yang baik dan benar kita perlu berlatih makanya berlatih juga dalam e, ilmu tajwid itu sangat penting sekali. Bahkan berlatih itu termasuk juga salah satu ilmu tajwid. Dan tanpa berlatih maka kita akan tidak akan mencapai pelafalan yang bagus. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu itu makhraj yang pertama adalah alif Jauf, huruf pertama adalah alif. Alif apabila didahului Allah oleh harokat fathah itu yang disebut jauh, maka na itu yang disebut mad atau panjang. Nah, selama panjang itu tidak diikuti hamzah atau sukun, maka disebut mad tobi'i. Jadi, semua mad tobi'i baik alif wawu maupun ya atau alif ya maupun wawu itu yang disebut jauf atau huruf jauf huruf yang memanjang huruf itu terletak di ruang kosong dalam rongga mulut kita ko ko itu kosong ya dan ko itu pelafalannya apabila kita mulai dari awal mendengarnya maka kita tahu bahwa huruf yang dilafalkan adalah kof tapi ketika kita mendengarkan huruf Qaf itu tidak dari awal Maka kita tidak akan tahu apa huruf apa yang dilafalkan Karena yang didengarkan adalah O-nya oh saja Ko, Kalau kita tidak mulai mendengarnya dari awal Dari Ko, maka tidak tahu huruf apa yang kita lafalkan Karena O, oh. Ko, karena kalimat pertama tidak tahu Maka kita yang didengar adalah O-nya oh saja Begitu juga huruf Ia, Apabila ada ya sukun diikuti oleh diawali oleh huruf kasro, maka itu yang disebut jawab i mi qila ya fina alim dan lain sebagainya. Itu adalah huruf jawab disebut mad atau huruf panjang. Yang ketiga huruf jawab yang ketiga adalah wawu mati. Wawu mati apabila diawali oleh harokat domah, maka dibaca U, Bu, Tu. Itulah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah. Tiga huruf jauf. Huruf yang memanjang. Huruf ini diantaranya bergerak atau mengeluarkannya dari ruang kosong di mulut kita. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi di segmen berikut ini. Semoga bermanfaat. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Anda masih dalam Nabawi TV. Baik, kita akan membahas materi berikutnya adalah tentang huruf atau makhraj yang keluar dari kerongkongan atau disebut al-halq. Huruf al-halq adalah huruf yang keluar dari kerongkongan. Dari kelompok kerongkongan ini terdapat tiga tempat keluar huruf yang secara muhakkok yang disebut dengan istilah makhruj halak atau makhruj yang keluar dari kerongkongan. Huruf itu terdiri dari enam huruf yang keluar dari kerongkongan. Itu hurufnya Hamzah, Ha, Kho, Ain, Rin, Ha. Nah, enam huruf itu secara keseluruhan atau disebut makhraj am secara umum adalah keluar dari kerongkongan. Namun ada makhraj yang disebut makhraj khos. Makhraj secara khusus. Kerongkongannya dibagi tiga. Ada pangkal kerongkongan, ada tengah kerongkongan, ada ujung kerongkongan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk pangkal kerongkongan, keluar huruf hamzah dan huruf Ha Di sini namanya aksol halki atau pangkal kerongkongan. Dan huruf pangkal kerongkongan ini sangat mudah diucapkan. Pasti semua orang bisa melafalkannya huruf A dan huruf H. Aksol halki sangat mudah diucapkan. Yang kedua adalah wastul halki atau tengah kerongkongan. Nah ini yang sangat sulit. Kadangkala kita sangat susah sekali melafalkannya. Karena hurufnya adalah ha sama a. Nah, ini perlu dengan latihan yang ekstra tentunya. Tanpa dengan latihan yang baik, yang tekun. Maka kita tidak akan dapat melafalkan huruf yang kedua ini. Ha seperti alamin Banyak saudara-saudara kita yang bacanya tidak tepat makrudnya Aturan di, was, di wastul halki di tengah kerongkongan Tempatnya malah di pangkal kerongkongan Di sini di dekat dengan dada Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah Karena sangat repotnya melafalkan huruf itu Alamin dibacanya alamin jadi dua kesalahan kita membaca Al Quran. Alhamdulillah satu h h dibaca h kedua alamin dibaca a. Alhamdulillahi alamin aturan dua huruf itu keluar dari tengah kerongkongan itu yang dikeluarkan secara khusus dari pangkal kerongkongan al a a itu kan di sini h sama a karena sangat mudahnya melafalkan dua huruf itu. Sedangkan yang di tengah adalah sangat sulit sekali. Nah, untuk itu, para pemirsa, Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berlatih terus. ha <Sessizuk> Kalau kita dalam berlatih itu, ha hi hahaha, 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 minal An عَنْ a dan seterusnya dan seterusnya tanpa di kita dengan latihan dengan baik dengan tekun ya dengan sabar tentunya maka kita tidak akan dapat melafalkan dua huruf itu dan huruf yang ketiga tempat yang ketiga maksudnya di ada atau di ujung kerongkongan Hurufnya ada dua yaitu ho sama go. Ho sama go kalau kita pelafalannya tidak dengan hati-hati maka bisa jadi huruf, huruf ho itu lari ke go dan huruf go lari ke ho. karena kita e, tidak berhati-hati maka jadilah khairil Ini. karena saking dekatnya antara ho dengan go. Namun de demikian. Kalau kita rajin berlatih dan di samping itu ada seorang pembimbing yang bagus, maka kita akan dapat melafalkan dua huruf itu dengan baik. Gh, kha, wairil. Jangan dibaca khairil. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim an amta bukan an'amta. ya ingat sahabat sekalian para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah bukan an amta tapi an amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin itulah cara baca Quran yang baik jangan sampai kita menukar uh, makhraj ya kha menjadi gh dan gh menjadi kho. karena saking dekatnya makhraj untuk itu para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga tempat makhraj halak. Yang pertama adalah aksol halqi di pangkal kerongkongan, hurufnya ada dua yaitu huruf hamzah dan ha. Yang kedua adalah uh, wastul halqi tempat dua huruf di tengah kerongkongan yaitu makhrajnya ada dua yaitu makhraj huruf Ain dan H. Dan tempat yang ketiga adalah Adanal Halki di ujung kerongkongan. Makhrujnya ada dua pula, yaitu makhruj, hurufnya adalah huruf Kho dan Wo. Jadi secara keseluruhan, makhruj kerongkongan itu ada, ada enam. Yang pertama, H sama A. Di pangkal kerongkongan Yang kedua H sama AIN Di tengah kerongkongan Yang ketiga adalah HO sama GO Di ujung kerongkongan Tidaknya kita berhati-hati Konsisten makhluk itu dengan baik Kita pelafalkan, kita berlatih terus Maka kita akan mendapatkan e, Pelafalan yang baik dan sempurna Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan kembali lagi. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga masih berada dalam saluran Nabawi TV Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dengan materi yang lain yaitu tentang materi yang ke makro atau makro yang ketiga yaitu disebut alisan lisan atau lidah ya. yang ketiga adalah yang keluar dari lidah dari kelompok lisan atau lidah terdapat 10 tempat keluarnya secara muhakok terdiri dari 18 huruf untuk lebih jelasnya dapat kita uraikan Nanti kita simak bersama-sama Yang pertama adalah makhraj aksol lisan Pangkal lidah Pangkal lidah ini ada dua huruf Yang pertama adalah huruf kof Yang kedua adalah huruf kaf Itu tepatnya di sini pangkal lidah kok sama ka kok sama ka Itu hurufnya berdampingan namun kok lebih dalam ka lebih lebih tinggian sedikit. Dan kedua huruf ini memang kerja sama tipe, tapi sifatnya berbeda. Kalau kof punya sifat kol-kola, kalau ka punya sifat hames. Jadi huruf kaf ini kita harus dikeluarkan udaranya. Kakiku, kakiku itu ka. Kaf ya. Kalau kok lain lagi kokiku tidak boleh mengeluarkan udara karena kof itu bukan huruf hames tapi huruf jahar huruf yang di mana huruf ini tidak boleh mengeluarkan udara itu yang disebut huruf jahar sedangkan kaf punya sifat adalah hamas yang harus mengeluarkan udara kakiku itu yang disebut aksol lisan atau di ujung e, lidah kita di sini di pangkal lidah kita bukan ujung di pangkal lidah kita hurufnya adalah kof sama kaf Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah makhraj wastul lisan di tengah lidah, yaitu paralel dengan langit-langit atas huruf yang dikeluarkannya adalah jim, shin dan ya. Ja, sya, ya. Itu adalah di tengah lidah posisinya. Dan makhraj secara khusus adalah wastul lisan atau tengah lidah. Ja, sya, ya. Cuman ketiga huruf ini makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Kalau ja tidak boleh mengeluarkan udara karena ja sifatnya adalah jahar. Mungkin ada di antara kita yang mungkin makhrajnya benar tapi sifatnya salah. Ja bukan bukan ja tapi ja. Jajiju bukan jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan rajim tapi rajim. Nah itu barangkali masih banyak saudara-saudara kita yang melafalkan huruf ja ya, tidak tepat dengan sifatnya. Maka perlu juga nanti kita setelah belajar makhraj kita adalah belajar sifatul huruf. Bukan hanya makhrajul huruf tapi sifatul huruf pun kita harus tahu untuk menyempurnakan makhraj masuk kita atau huruf-huruf Al-Qur'an karim Ya, ya, ya sama sya. Sya ini huruf tafasyi yang sangat besar, artinya suara itu menebar sampai ke seluruh ruangan mulut kita. Sya, ja, ya, ya, tiga makhraj ini adalah tempatnya yang sama yaitu di tengah lisan kita atau di tengah lisan yang disebut wastul lisan. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makhraj yang keempat adalah ikhdah hafatai lisan. Artinya salah satu dari dua pinggir lidah kita. Kiri atau kanan serta sejajar dengan geraham atas. Hurufnya adalah lo. Ini yang sangat sulit sekali ya untuk melafalkan lo. Tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fasih melafalkan doanya. Cuma doa ini huruf lisan bukan huruf bibir. Kadang-kala kita bo bo dengan bibir bukan bo. Kalau bibir hurufnya ba fa ma itu bibir. Tapi kalau bo hurufnya lisan lidah bukan huruf bibir. Bibir hanya untuk membantu menebalkan huruf itu karena Allah punya sifat namanya tebal atau tafkhim atau ya Allah غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya bukan do tapi wo nah huruf ini yaitu sebut di uh, pinggir boleh di geraham atas sebelah kanan juga boleh atau lidah kita ke geraham pinggir uh, sebelah kiri juga boleh jadi kalau atau, ataupun di tengah-tengah boleh Seba, eh, tergantung kita gimana mudahnya. Boleh walau lo. boleh walau lo. atau boleh walau boh, walau itu lo, lo itu adalah tempatnya di pinggir eh, lidah kita, posisinya di pinggir ke geraham atas atau eh, gram atas kanan atau kiri ataupun tengah ke langit-langit. Pemirsa Nawawi TV yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala jadi itu beberapa tempat keluar huruf Itu makhroj Yang ketiga adalah makhroj lisani Ada yang di pangkal lidah Di tengah lidah dan pinggir Untuk itu Semoga kajian kita Atau pengajian Al-Quran Di Nabawi TV ini Bermanfaat bagi kita sekalian dan sekaligus nanti kita dapat mengamalkan dengan berlatih terus untuk Menciptakan atau membuat Al-Quran itu menjadi indah dan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.